Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Di tengah-tengah masa pandemi ini, mari pengharapan kita tetap tertuju kepada Tuhan dengan kita menghampiri Dia dalam pujian, penyembahan, dan doa. Mari kita sama-sama hampiri tahta kasih karunia-Nya yang penuh dengan kemurahan. Haleluya. Thank you.
kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerahmu. Kami nikmati kasih anugerahmu, terima kasih dalam baitmu, kami nikmati hadiratmu, kami nikmati kasihmu. Yesus dalam kehidupan kami. Engkau satu-satunya pribadi yang kami andalkan, yang kami percaya. Kami nyatakan kerinduan kami kepadamu, kepercayaan kami kepadamu, pengharapan kami kepadamu. Yesus, haus jiwaku menantikanmu, ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Ku perlu kau Yesus, ku perlu engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu, ku percaya kau penuh pengharapanku di
Yesus hanya kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Ku perlu kau, Yesus. Sama-sama katakan, ku perlu. Ku perlu engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Ku perlu kau, Yesus. Ku perlu engkau, Yesus. Jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus hanya kau yang ku yang ku
jalan yang ku andalkan selain kau. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Tiada lain seperti kau Yesus yang ku andalkan, yang ku percaya. Yang ku harapkan hanya kau Tuhan. Tiada lain Yesus. Kepada siapa kami berharap Tuhan? Kepada siapa kami percaya? Selain kepada Engkau Yesus, nama yang ajaib, nama yang mulia. Setiap orang yang berlari kepada-Mu akan diselamatkan. Nama-Mu adalah menara yang teguh, kota benteng kami, keselamatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara atas kami semua. Terima kasih Bapa, Roh Kudus tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari kitab Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan 6. Judul perikopnya adalah Pengharapan di Tengah-Tengah Penderitaan. Nyanyian Siara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, seperti yang menjadi judul daripada perikop bagian kitab Mazmur yang kita baca malam hari ini. Ini sangatlah tepat untuk menggambarkan kondisi bangsa Israel waktu itu. Ada dua kondisi yang dialami oleh mereka, yaitu yang pertama, mereka begitu bersuka cita. Mengapa? Karena Israel yang tadinya mengalami pembuangan dan perbudakan di negeri Babel selama 70 tahun. Akhirnya mereka dibebaskan, diizinkan pulang ke negerinya, yaitu Yerusalem. Tentu ini sangat melegakan mereka. Bahkan di dalam ayat yang pertama diungkapkan bahwa mereka seperti bermimpi. Lalu selanjutnya dikatakan apa? Mulut mereka penuh dengan tertawa dan bersorak-sorai. Bayangkan betapa sukacitanya mereka. Sampai-sampai orang-orang dari bangsa-bangsa lain pun juga mengatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib, pertolongan yang terjadi di tengah-tengah kesulitan kita,
Bukankah rasanya seperti kita bermimpi? Saking senangnya kita sampai bertanya-tanya, ini beneran, ini serius, ini bukan mimpi. Karena sesuatu yang luar biasa itu kita alami. Dan ketika kita sadari bahwa yang terjadi itu adalah satu kenyataan, sungguh-sungguh kita alami, terjadi, bukan lagi mimpi, maka kegembiraan yang luar biasa ya pasti akan meluap dari diri kita. Nah, begitulah sukacita yang dialami oleh bangsa Israel yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-3. Lalu kondisi yang kedua bagaimana? Kenyataan yang kedua yang dialami adalah ternyata sebaliknya. Mereka begitu sedih. Ya. Karena apa? Karena negeri di mana mereka kembali, yaitu Yerusalem, ternyata didapati dalam keadaan yang hancur, yang rusak parah. Sehingga kondisi ini menuntut mereka untuk membangunnya kembali. Namun pengalaman Israel yang berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib membuat mereka menaruh harapan kepada Tuhan akan pemulihan negerinya. Itulah ungkapan doa dan keyakinan mereka yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-4. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air di tanah Negeb. Dengan keyakinan bahwa apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan, itu tidak akan sia-sia. Karena Tuhan yang memberkati. Itulah yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6. Bahwa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai dan akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Tanah akan kembali memberikan hasil. Pertolongan demi pertolongan telah Tuhan nyatakan bagi kita. Demikian pula pemulihan demi pemulihan akan terus Tuhan kerjakan bagi setiap kita, umatnya, yang berharap dan berseru kepadanya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan itu merupakan anugerahnya yang mampu menerobos benteng-benteng kesulitan yang membelenggu kita. Dan itu juga yang bisa memberdayakan iman seseorang untuk bangkit kembali dari kelumpuhannya. Nah, Israel mengalami sukacita yang besar karena pembebasan dari negeri pembuangan. Dan Israel juga dibangkitkan imannya pada kuasa Tuhannya yang sanggup memulihkan keadaan negeri mereka dari kehancuran. Di dalam Kristus, kita telah mengalami karya penebusan dosa. Dan itu pun merupakan anugerah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Namun, itu pun tidak berhenti sampai di situ. Ada bagian yang harus terus kita upayakan. Ada bagian yang harus terus kita kerjakan, terus menerus. Yaitu apa? Berusaha hidup dalam kebenaran, membangun iman kita agar ketika proses pemulihan itu terus dikerjakan atas setiap kita, kita diberi kekuatan untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. New normal tentu juga merupakan kabar gembira bagi sebagian besar masyarakat di bangsa ini. Karena memungkinkan masyarakat untuk kembali beraktivitas, memenuhi keperluan hidupnya. Namun, kegembiraan ini pun ya,
tidak bisa dinikmati sepenuhnya. Karena apa? Karena kenyataannya bahwa masa pandemi belum selesai. Sehingga aktivitas yang dilakukan masih harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Karena itu harus ada upaya dan kesadaran bersama untuk mentaati hal ini. Dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memulihkan dari keadaan ini. Biarlah renungan malam hari ini boleh membangun keyakinan kita bahwa ketika kita membawa pergumulan bangsa dan negara kita, Indonesia, juga membawa pergumulan kota kita atau daerah di mana kita tinggal, bahkan membawa pergumulan jemaat-jemaat Tuhan, bahkan juga ketika kita membawa pergumulan-pergumulan kita pribadi di dalam doa kepada Tuhan, maka percayalah akan kasih setia Tuhan. Tuhan sanggup menyatakan pertolongan demi pertolongannya kepada kita. Bahkan pemulihan demi pemulihan akan terus Tuhan kerjakan bagi kita. Namun jangan lupa, ada bagian yang harus kita kerjakan. Dan biarlah semua upaya tersebut dalam berkat nama Tuhan kita, Yesus Kristus, itu semua akan mendatangkan berkat dan pemulihan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama masuk di dalam doa-doa syafaat yang akan kita naikkan bersama-sama. Setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur di tengah segala yang terjadi hari-hari ini, kita tetap bersyukur ada kebaikan Tuhan yang ada atas setiap kita dan keluarga kita.
walaupun di tengah pandemi, tetapi mujizat Tuhan selalu terjadi dan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur dan kita juga berdoa bagi jemaat yang saat ini mengalami sakit. Biarlah sungguh kuasa darah Yesus saja yang menjamah dan menyembuhkan. Yang mengalami berbagai dampak dari pandemi ini, baik itu dalam bidang ekonomi, pekerjaan, studi atau apapun, kita percaya Tuhan campur tangan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa doa-doa kita kepada Dia. Bapa, kami bersyukur apapun boleh terjadi dalam kehidupan kami. Segala persoalan boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah hati kami tetap berlimpah dengan syukur Tuhan. Karena hari lepas hari, kami percaya, kami tetap melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami percaya setiap hari baru ya Tuhan, yang boleh kami nikmati adalah semua karena kemurahan-Mu. Biarlah hati kami terus melimpah dengan syukur ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam ucapan syukur ada mujizat. Bukanlah hal yang mudah ketika kami menghadapi persoalan kami mengucap syukur. Tapi kami percaya Tuhan, ucapan syukur kami ini sebagai korban pujian yang menyenangkan hati-Mu. Amen. Karena ucapan syukur kami adalah ucapan syukur ketika kami dalam keadaan kesulitan ya Tuhan. Dan itu menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Amen. Biarlah umat-Mu terus berlimpah-limpah dengan syukur dan mengatakan Tuhan, Engkau baik. Setiap hari kami boleh berkata Tuhan, Engkau baik. Dan dalam ucapan syukur setiap umat-Mu Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi Tuhan. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah sumber mujizat kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa Allah, ada mujizat Allah yang mengalir Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Darah Yesus membebaskan setiap umat-Mu dari segala sakit penyakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Baik yang sedang di rumah, baik yang di rumah sakit Tuhan, semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Roh, jiwa, tubuh umat-Mu Tuhan ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, banyak dari jemaat-Mu Tuhan kami mengalami dampak Tuhan. Baik itu secara ekonomi dalam pekerjaan kami ya Tuhan. Kami berserah penuh kepada Engkau Allah sumber mujizat, Allah gembala kami. Engkau yang memelihara kami dengan sempurna ya Tuhan. Di dalam Engkau kami tidak berkekurangan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup membuka jalan bagi pintu-pintu berkat yang baru bagi jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pintu satu boleh tertutup Tuhan, tetapi Tuhan sanggup membuka pintu-pintu yang baru. Jalan-jalan yang baru untuk berkat-Mu mengalir bagi jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Asalkan kami percaya dan kami tetap mengucap syukur Tuhan. Berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang saat ini studinya juga Tuhan. Mengalami banyak perubahan Tuhan. Hal-hal yang baru yang harus kami pelajari sebagai anak-anak sekolah ya Tuhan. Sebagai siswa, sebagai mahasiswa Tuhan. Suatu hal yang tidak terduga harus dialami ya Tuhan. Semuanya serba terbatas ya Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas. Masa depan anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami terpelihara di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau sanggup membuka jalan. Masa depan mereka Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Dan masa depan anak-anak Tuhan yang menaruh pengharapan penuh kepada Engkau adalah pengharapan yang tidak sia-sia ya Tuhan. Masa depan yang cerah ya Tuhan, penuh dengan pengharapan yang baru. Terima kasih ya Bapa, Allah pemelihara hidup kami. Roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara sempurna di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah segala pujian, syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Saudara semua kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita.
Kita percaya bahwa di tengah situasi yang sepertinya tidak menentu, Tuhan pasti campur tangan. Tuhan melawat Indonesia. Karena Tuhan begitu sayang, penuh belas kasihan, penuh rencana yang indah bagi bangsa ini. Kita percaya hujan keselamatan, hujan pertobatan terjadi atas bangsa kita. Sekaranglah waktunya, Engkau lawat Indonesia. Sekaranglah waktunya, Kau lawat Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsa-Ku. Kami percaya sekarang waktunya Tuhan. Sekaranglah waktunya, Kau lawat Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa, selamatkan bangsa-Ku. Curahkan Tuhan, curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan semua. Kita berdoa bagi Indonesia. Mari kita mohon belas kasihan Tuhan atas bangsa Indonesia ini. Amen. Untuk pemerintah supaya diberi kebijakan sehingga terjadi pemulihan ekonomi dan supaya masa pandemi ini segera berakhir. Bapa di dalam surga, Engkau yang penuh kasih atas bangsa kami. Engkau yang sudah memberikan anak-Mu yang tunggal kepada bangsa ini, supaya bangsa ini boleh diselamatkan. Engkau yang sudah curahkan darah-Mu bagi bangsa ini. Engkau yang sudah punya ketetapan untuk keselamatan bagi bangsa ini. Kami berdoa, kami mengingatkan Engkau ya Tuhan, kami mengetuk pintu surga, supaya Engkau mencurahkan belas kasih-Mu atas bangsa kami. Kami berdoa, Engkau berkati Indonesia, berkati pemerintahan bangsa kami ya Tuhan, yang sedang berusaha untuk membangkitkan perekonomian saat ini yang sedang terdampak oleh karena pandemi COVID-19. Kami berdoa, berikan wibawa ilahi bagi pemerintah bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi,
wakil presiden, seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Kami berdoa, berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka semakin bijaksana, semakin arif, semakin tegas, penuh dengan wibawa ilahi ya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Indonesia dipulihkan dan diberkati. Kami berdoa supaya kebijakan-kebijakan yang diambil sungguh membawa kebaikan, membawa keberhasilan, membawa pemulihan bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Kami berdoa supaya semakin hari semakin baik, untuk berbagai usaha, untuk menciptakan vaksin, untuk memberikan pengobatan yang lebih baik, untuk memproduksi APD, untuk memproduksi obat-obatan, untuk memproduksi alat tes corona ya Tuhan. Kami berdoa berkati sehingga bangsa Indonesia ini Tuhan boleh semakin baik dalam penanganan COVID-19, dan pandemi di Indonesia akan segera berakhir. Kami akan seperti bangsa-bangsa yang lain, akan mengumumkan bahwa kami memiliki nol pertambahan kasus corona ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak melihat sekarang, tetapi kami percaya Indonesia kau berkati, Indonesia kau pulihkan, Indonesia dalam hatimu ya Tuhan. Terima kasih, semua doa ini kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan setiap umat Tuhan dapat mematuhi aturan ataupun protokol kesehatan di dalam menghadapi new normal. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas segala sesuatunya, termasuk dengan apa yang sementara ini boleh terjadi dan dialami oleh bangsa ini. Saat ini Tuhan, secara khusus kami berdoa, ketika ada kebijakan new normal, maka biarlah ya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan bagi setiap umat Tuhan agar dapat mematuhi setiap aturan yang sudah dibuat, protokol kesehatan yang sudah ditentukan di dalam menjalankan aktivitas yang sementara ini dapat dilakukan
baik itu peribadatan maupun juga aktivitas yang mendukung perekonomian. Maka biarlah ya Tuhan, setiap umat-Mu dapat mengambil sikap dengan benar, dapat sungguh-sungguh memiliki kesadaran untuk bersama-sama bersepakat untuk mentaati seluruh aturan yang sudah dibuat, karena ini semua demi kebaikan bersama. Oleh karena itu ya Tuhan, mari Engkau yang memampukan akan setiap kami, seluruh umat-Mu, secara khusus juga dalam masa-masa persiapan peribadatan yang akan kembali dilakukan di rumah-rumah ibadah. Secara khusus bila umat Tuhan dapat bersikap dengan benar, menanggapi dengan benar setiap ketentuan-ketentuan yang sudah diatur sedemikian rupa, agar kebijakan new normal ini dapat memberikan sungguh-sungguh dampak yang baik, yang positif bagi setiap kami, masyarakat di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap doa yang kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Keyakinan firman Tuhan malam hari ini bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita, Tuhan sanggup memulihkan keadaan bangsa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama malam hari ini menaikkan segala pujian penyembahan bagi Engkau Tuhan. Membuka telinga hati kami, pikiran kami akan kebenaran firman-Mu, dan menaikkan setiap doa-doa kami. Tuhan, Engkau yang mendengar setiap seru doa kami, dan Engkau yang berdaulat menjawab atas setiap doa-doa kami. Karena itu Tuhan, inilah doa kami, kami persembahkan kepada-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap seru doa kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini.
Kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun juga setiap jemaat Tuhan yang sementara ini juga mengikuti doa malam ini di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa berkat, anugerah, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas setiap kuasa yang Tuhan nyatakan pada kesempatan malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam berkat kuasamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya. Amin.